Tampil sederhana, Sarwinda tenteng tas Hermes seharga rumah. Sarwinda memang dikenal sebagai salah satu selebritas yang menerapkan gaya hidup sederhana. Meskipun sang suami Ruben Onsu terbilang sukses di dunia entertainment maupun bisnis, Sarwinda jarang sekali memperlihatkan kekayaan mereka. Ibu tiga anak ini kerap terlihat santai dengan daster dan pakaian yang sederhana. Namun, bukan berarti Sarwinda tak bisa bergaya. Ia kerap tampil fashionable dengan barang-barang yang branded kala menghadiri berbagai acara. Beberapa waktu lalu, Sarwinda terlihat sedang menghadiri sebuah acara bersama artis Luna Maya. Pada kesempatan ini, wanita yang pernah menjadi personel Cherry Bell ini tampil terlihat anggun dengan dress hitam yang dilapisi blazer two-side, batik bernuansa merah, dan navy di sisi sebaliknya. Istri Ruben Onsu ini terlihat menenteng tas berwarna toffee. Tas berbahan kulit ini adalah keluaran rumah brand ternama Hermes. Terlihat cocok dengan outfit yang dikenakan, tas Hermes Kelly 28 Sailor Gold Epsom membuat penampilan wanita 32 tahun ini semakin menarik. Di bagian pinggir tas, terdapat aksesoris yang terbentuk padlock berwarna emas yang mempermanis tas tersebut. Dilansir dari Instagram @HermesCelebrity, tas Hermes Kelly 28 milik Sarwinda ini dibanderol $26.500 atau setara dengan 384.250.000 rupiah. Wow, fantastis bukan main. Sarwinda dan adik iparnya Jordi Onsu beberapa waktu lalu melakukan perjalanan bisnis ke Serbia dan beberapa negara. Hal ini terlihat dari unggahan foto dan video akun Instagram @Sarwinda. Dan saat berada di Serbia, kondisi negara tersebut sedang bersalju. Sarwinda pun tak lupa untuk mengabadikan momen dingin dan romantis tersebut dengan tas mahal tersebut.